Pemirsa, sebuah gudang penyimpanan kayu dan plastik di kawasan Kelapa II Wetan Ciracas, Jakarta Timur terbakar pada Minggu sore. Besarnya kobaran api bahkan merambat ke sebuah restoran dan sejumlah rumah warga lainnya. Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah gudang penyimpanan kayu dan plastik di kawasan Kelapa II Wetan Ciracas, Jakarta Timur Minggu sore. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke sebuah restoran dan sejumlah rumah warga lainnya. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Sebanyak 23 unit mobil damkar dikerahkan untuk meminimalisir terjadinya perambatan ke pemukiman warga. Namun demikian, sementara ini terbakar adalah gudang daripada kayu-kayu bekas. Ada api di bagian gudang belakang. Api dan asap tebal, sehingga mereka berlari, api sudah membesar. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews, melaporkan.